Ponpa Wei Cho Chuong yang lahir 22 Januari 1998 adalah pemain bulu tangkis wanita Thailand. Dia adalah peraih medali perak tunggal putri di Kejuaraan Dunia Junior Asia 2015 dan 2016. Dia juga bagian dari tim pemenang Thailand di Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017 dan 2019. Cho Chuong memenangkan gelar tur dunia pertamanya di Spanish Masters 2020. Di babak final turnamen Spanyol Masters 2020 tersebut, dia mengalahkan juara tunggal putri Olimpiade Carolina Marin sebagai unggulan pertama sekaligus pemain tuan rumah. Ponpa Wei Cho Chuong saat itu peringkat 20 dunia dan menempati unggulan 6 pada ajang Spanyol Masters 2020. Kemenangan Ponpa Wei Cho Chuong terjadi di partai final yang berlangsung hingga 3 game yang membawanya menjadi juara tunggal putri Spanyol Masters 2020. Bintang muda Thailand ini semakin percaya diri berada di BWF World Tour Finals 2020 setelah menaklukkan seniornya Ratchanok Intanon yang sekaligus idolanya. Cho Chuong yang berperingkat 13 dunia ini berhasil mengalahkan Intanon pada BWF World Tour Finals 2020 di Bangkok. Kemenangan Cho Chuong atas Intanon bisa dibilang menjadi satu-satunya kejutan besar di hari pertama penyisihan grup BWF World Tour Finals 2020, mengingat Intanon merupakan pemain dengan peringkat 5 dunia. Cho Chuong mengaku kemenangan ini seperti sebuah momen langka karena akhirnya bisa keluar dari bayangan Intanon yang dia idolakan sejak remaja. Pertandingan Cho Chuong melawan Intanon berlangsung intens. Awalnya, Cho Chuong merasa grogi hingga tangan dan kakinya tak bisa digerakkan. Dia mencoba memberi tekanan kepada Intanon agar bisa membuat setiap skor. Usahanya membuahkan hasil, karena Intanon makin terbawa permainannya. Cho Chuong semakin percaya diri menatap pertandingan berikutnya di World Tour Final 2020, di mana ini menjadi penampilan pertamanya di ajang penutup musim tur dunia BWF. Ternyata benar, Ponpa Wei Cho Chuong pun tak disangka mampu melibas pemain peringkat 1 dunia asal Taiwan Tai Zhu Ying di pertandingan keduanya di BWF World Tour Finals 2020 yang membawanya melaju ke babak selanjutnya. Prestasi Cho Chuong semakin melesat setelah dia mampu mencapai final All England Open 2021. Sayangnya dia kalah dari unggulan kedua, Nozomi Okuhara dalam straight game. Keberhasilan di All England 2021 kemudian membawanya membuat debut 10 besar di peringkat dunia BWF pada 23 Maret 2021. Hingga kini peringkat pemain bulu tangkis cantik asal Thailand ini masih menempati ranking ke-10 dunia.